Selamat siang, kami dari rumah difabel bersama rekan-rekan penyandang disabilitas. Hari ini berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Bapak Ganjar Pranowo. Kami senang sekali karena kami berkesempatan untuk bisa sowan ke Puri Gede. Dan ini adalah pengalaman pertama kami untuk sampai di rumah dinas Bapak Gubernur Jawa Tengah. Tenane. Dan ini adalah pengalaman yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Kami telah diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan Bapak selama satu hari ini. Bisa bantu gak? Apa artinya? Nama saya Melati. Oh, nama saya. Saya mau ikut jalan-jalan Pak Ganjar Pranowo. Senang sekali. Kalau jalan-jalan gimana? Ya, jalan. Kita sekarang mau ke Solo. Setelah itu malam mau ke Boyolali. Tata Natsua on stage. Keren. Nah, kemarin ada kejutan saya. Kawan-kawan penyandang disabilitas dari Semarang ini, boleh Pak kita ikut gitu. Saya sampaikan pada teman-teman di Tata Natsua, ternyata disambut malah Tata kasih kursi mau berapa orang gitu. Hari ini kita jalan dari rumah, mungkin kita akan berkegiatan dulu nanti di Solo. Ikut jalan nggak nanti di Solo? Mau. Mau, mau ikut jalan. Kalau ada waktu nanti kita mau piknik. Terus malam kita akan ke Boyolali. Nanti kita akan bicara sama Mbak Najwa Shihab. Obrolan buang-buang di Solo. Teman-teman ini nanti mau ikut di sana. Laksana. Tapi harus gawe operasiku jumlahnya penyandang disabilitas Jawa Tengah kira-kira. Kalau di tempat saya kan sudah sedikit data. Para anggotanya kira kita operasi ini. Ciri-ciri tidak bisa apa-apa. Malah ada perlu pegawai perusahaan. Malah ada perusahaan. Terserah gawe ini umpama perusahaan CV. Jadi kabeh duwe saham. Operasi harus banyak, harus kuat. Impian jutaan orang. Enggak, aku malah ngimpi ya. Ini mungkin bagi Bapak enggak, tapi kan orang melihat Bapak kan, Bapak cukup sukses saat ini. Adakah mimpi Bapak yang sampai saat ini belum terwujud dan ingin sekali Bapak wujudkan? Selewat ya, saya pengen naik haji bareng Bapak Ibu saya. Sudah terlaksana? Tidak terlaksana. Tidak terlaksana? Dan tidak mungkin karena Bapak Ibu saya sudah meninggal. Cuman dulu Bapak Ibu saya itu naik haji. Saya masih ingat uangnya putra, ya alhamdulillah waktu itu masih bisa bantu sedikit sekali. Rasa-rasanya seandainya itu ya, seandainya nanti saya punya sesuatu, wah saya ngaji bareng-bareng, rasanya enak. Politik itu contoh ya, oh ya, jadi biarkan aja itu jalan. Orang punya keinginan sih, apa boleh-boleh saja, tapi ketika kemudian tahu mengejar sampai itu. Hai Soedan ini malam itu? Itu minimal dalam hati kan? Manusia punya keinginan gitu. Oh iya. Tapi saya sampai hari ini ya, saya pernah di politik di DPR RI, pernah jadi gubernur, hari ini masih melaksanakan kali kedua gitu. Apa tuh mas? Ini saya sabar loh. Jadi maksud saya, kita mau ngeliat lu yang kasih pinter. Kita lu yang mau ngeliat yang gue mampu. Karena kalau kita ngeliat kontestasi politik gitu, kayak pilpres, mati mono ya. Kok nanti membelah-belah gitu sampai dengan isu-isu, sampai dengan fitnah-fitnah. Oh iya toh, ini topping suitnya kan jadinya lu, abang topping suitnya ya. Atau apa, anak sulannya ini presiden suruh dan presiden desa. Dan ragelutan gitu toh. Gol! Ya. Ya, sini. Sahabat penyandang disabilitas dari KSJ di
diberi kesempatan oleh Pak Ganjar Pranowo untuk mengikuti aktivitas beliau selama satu hari. Sahabat-sahabat Diva sangat senang. Bahkan ada yang bilang, saya baru pertama kali sowan ke rumah Pak Ganjar Pranowo. Saya sangat senang sekali. Dan malam ini sahabat-sahabat Diva akan diajak Pak Ganjar Pranowo untuk menyaksikan Mata Najwa on stage di Boyolali. Cukup sekian dan terima kasih. Sultan ya. Kami memang seperti lagi bola-bola tadi. Tapi kalau kamu cerita dongeng gitu yang paling seneng, paling kamu ingat sejak kecil dulu, dongeng apa? Mengumpulkan beberapa cerita rakyat dari beberapa daerah di Indonesia. Terus? Sampai akhirnya ketemulah si Delara judulnya. Di Solo saya lagi jalan-jalan bareng kawan-kawan dan rumah di teman-teman penyandang disabilitas, ini teman-teman pembinanya. Kita makan di rumah makannya Bibit dekat rumahnya Pak Jokowi di Solo. Ada juga di luar kawan-kawan penyandang disabilitas, mahasiswa. Gimana kamu? Unika Sugio Pranoto. Fakultas apa? Komunikasi. Nah, kita jalan-jalan di Solo. Nanti malam akan ada acara di Boyolali dan hari ini kita makan. Mereka ayam goreng, kalau saya ayam bakar dan lele. Ikan. Ibu Susi tidak akan protes. Kalau saya makan ikan. Dan enak. Nah ini nanti bisa kamu pakai untuk cerita bahan yang lucu. Yang ini bisa kamu pakai cerita Pak Ganjar sejak kecil. Nah, nulis ya. Ini sudah ada filmnya di YouTube. Ya ini sudah ada filmnya di YouTube. Oke. Alhamdulillah senang karena saya ketemu beliau pertama kali itu waktu acara Hari Anti Korupsi saat saya masih sekolah. Terus saya hari ini sebetulnya nggak menyangka gitu kalau bakalan dapat hadiah dari Pak Ganjar. Aril Sabta Wulan, 15 tahun, dia mau menyanyi. Ayo! Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Ayo kamu nyanyi. Oke, yang keras. Speechless, gak bisa berkata apa-apa. Yang jelas saya sangat bersyukur, alhamdulillah saya bisa dikasih kesempatan sama teman-teman Diva yang lain untuk bisa mengikuti kegiatan beliau selama satu hari penuh. Ayo. Sehat semua. Jeruk kena muda. Sini. Ya. Eh, sini. Turun satu tok. Ke sini. Sana teman-teman sama Bu Novi. Oh, gitu ya.